Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budifla di materi SPDP. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang pola irama, hari ini kita akan belajar tentang gerakan dasar tari. Seperti apa ya? Yuk, simak video berikut ini dan jangan lupa untuk selalu semangat. Tahukah kamu apakah arti dari menari? Menari adalah menggerakkan tubuh sesuai irama. Saat menari, kita dapat menggerakkan kepala, tangan, dan kaki. Gerakan-gerakan tarian dapat diambil dari gerakan keseharian, seperti memutar, mengayun, maju mundur, dan menggelengkan kepala. Perhatikan contoh gerakan dasar tari berikut ini. Posisi sikap awal menari, kaki merapat dan badan tegap. Perhatikan contoh sikap awal menari berikut ini. Kita hitung dengan hitungan 1x4 ya. 1, 2, 3, 4. Gerakan kedua yaitu gerak menekuk tangan ke samping. Perhatikan contoh gerakan yang kedua ya. Seperti ini, kita hitung dengan hitungan 1x4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yaitu posisi kaki berjingkat. Perhatikan contoh gerakan yang ketiga, yaitu posisi kaki berjingkat. Kita hitung dengan hitungan 1x4. 1, 2, 3, 4. Gerakan yang keempat, yaitu gerak menekuk tangan ke depan. Perhatikan contoh gerakan yang keempat, seperti ini. Kita hitung dengan hitungan 1x4 ya. 1, 2, 3, 4. Posisi yang kelima yaitu tangan lurus ke bawah dan badan tegap. Perhatikan contoh posisi yang kelima yaitu tangan lurus ke bawah dan badan tegap. Seperti ini ya. Gerakan yang keenam yaitu gerak menekuk tangan ke atas. Perhatikan contoh gerakan yang keenam, gerak menekuk tangan ke atas. Kita hitung dengan hitungan 1x4. 1, 2, 3, 4. Posisi yang ketujuh yaitu posisi mengangkat kaki. Perhatikan contoh posisi mengangkat kaki. Kita hitung dengan hitungan 1x4. 1, 2, 3, 4. Posisi yang kedelapan yaitu posisi tangan lurus ke bawah dan badan tegap. Perhatikan posisi yang kedelapan seperti yang di awal tadi ya. Posisi tangan lurus ke bawah dan badan tegap. Berikut ini adalah contoh gerakan dasar tari yang digabungkan menjadi satu. Kalian bisa menirukan gerak dasar tari berikut ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu tadi gerakan dasar tari dan cara mempraktikannya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.